beli tiket dulu kita. Naik bus ke sini. Apa sih? Kita beli tiket dulu. Mas Kupang, Pak. Apa? Anak kecil bayar enggak? 2,5, Pak. Berapa satu orang, Pak? Satu orangnya 5.000. Anak kecil 2,5. Bapak berapa orang tuh, Pak? Berdua aja sama anak saya kecil. Pak, kan pembayaran kita ini nggak bisa tunai lagi nih. Jadi aku harus non tunai, Pak, pakai M-banking, dana auto, sebagainya bisa, Pak. Oh, dana aja. Oke, boleh, Pak. Kita tunggu sini. Kupang, ayo, ayo, terus Kupang ada. Waduh, hati-hati. Bagus kan, basnya dek. Busnya sendiri keren teman-teman, bersih, pakai AC, lihat tuh. Jadi cukup nyaman teman-teman nih. Saya mau ke Kupang. Oke, udah sampai kita bang. Si pegang apa? Kaki kita nih. Iya ke depan itu. Ini. Dari situ kita ke situ. Nah, ke situ. Oke. Okay? Yuk, kita jalan. Numpang dek lari. Aduh, itu mulai lari jalan jauh juga kali. Iya, apa gini, Dek? Iya. Aduh. Sukanya Pak. Oke, jalan lagi di trotoar. Jalan sekitar 2 menit. Jadi situ haltenya, halte di sebelah sana. Pelabuhannya di sini. Sudah sampai. Jadi enak nggak naik bus Trans Batam? Deket aja. Sampai di koridor. Ini masih Evan. Ha ha ha.